Bupati Pulang Pisau Haji Edi Pratowo memimpin Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD tahun 2021 dari Aula Mes Pemda melewati video conference pada Senin 20 April 2020. Hadir mendampingi Bupati dalam video conference tersebut PJ Sekda Insinyur Saripudin, Kepala Bapeda Litbang Pulang Pisau Insinyur Juman, serta beberapa pejabat Bapeda Litbang Kabupaten Pulang Pisau lainnya. Video conference bersama Bapeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah ini diikuti oleh seluruh SOPD, lingkup pemerintah kabupaten dari kantornya masing-masing, serta seluruh camat sekabupaten Pulang Pisau, di mana masing-masing SOPD secara bergiliran memaparkan program yang telah disusun. Bupati Pulang Pisau Haji Edi Pratowo mengatakan dalam kegiatan sekarang seyogianya bahwa musrembang dilaksanakan di gedung seperti di Aula Bapeda Litbang. Namun berkenaan dengan kondisi di tengah pandemi virus corona sehingga pelaksanaan musrembang RKPD dilaksanakan secara online. Kegiatan musrembang secara online ini selaras dengan imbauan dari Presiden dan kementerian terkait lainnya bahwa kegiatan-kegiatan pertemuan atau musyawarah dilakukan secara online. Diharapkan dalam rangka penyusunan program kerja tahun 2021 yang telah dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten, semua perencanaan musrembang senantiasa berpedoman kepada aturan dan visi misi Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023. Bupati juga menyatakan pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini dapat tercapai dengan sesuai harapan, mengingat di tengah wabah corona ini pihaknya pula sudah melakukan pengupayaan pencegahan dan penanganan COVID-19. Sehingga di dalam program tahun 2020, dana yang akan dilaksanakan realokasi anggaran, sehingga kegiatan yang sudah tertuang di tahun 2020 sebagian tertunda. Setelah mendengarkan tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrembang RKPD terhadap materi yang didapatkan oleh masing-masing pemapar dirangkum menjadi hasil keputusan musrembang RKPD dan menyepakati 3 poin penting, yang selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh perwakilan peserta musrembang dan Bupati Pulang Pisau. Karena ada 10 pembicara, ya something aja ya, itu hanya sebagai perwakilan. Yang pasti ada program yang memberikan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, padat karya. Kemudian dinas perikanan, misalnya kita pemberian bantuan terhadap masyarakat melalui kelompok usaha bersama atau kelompok tani atau perseorangan rumah tangga untuk pengembangan budidaya kolam misalnya, kan bisa dimasukkan tuh. Kan masyarakat kita kan sangat terpuruk dengan kondisi COVID ini ya, tidak bisa bekerja karena himbauan pemerintah untuk berada di rumah. Nah, sumber membalikannya ya dengan cara seperti itu. Juga bagian ekonomi tadi kan perindakop ya, kita mengangkat temanya bagaimana mendorong usaha-usaha industri kerajinan rakyat, kita pasarkan, kita masukkan ke swalayan dengan packagingnya, kemasannya yang bagus. Kan contohnya sudah ada di Desa Garantung, di Mentaren, di kemarin di Kayan Kuala, kemasannya cukup bagus kan. Lembaga-lembaga non pemerintah NGO sudah membantu. Nah kita tinggal bagaimana menghimpun itu, ya kan, menjadi kemasan-kemasan abon dari ikan, presto. Ada kemasannya. Saya kira ini yang perlu kita dorong untuk di program 2020. Di samping peningkatan sumber daya manusia juga, ya kan, penambahan fasilitas, prasarana dan prasarana, kemudian itu menjadi urusan wajib. Infrastruktur juga harus terus kita teruskan. Ya, meskipun sebagian karena berdasarkan SKB 2 Menteri itu ada pemotongan anggaran karena anggarannya untuk menghadapi COVID selama 12 bulan ini kan, selama 12 bulan tuh. Pemerintah itu nilainya baik, bagus saja untuk menyetop menghadapi COVID ini kalau sampai berlanjut. Kalau enggak kan nanti bisa, mungkin bisa berkembali lagi. Ya. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Hermawan Mihing, Jurnal TV.